Salam bahagia dan selamat sejahtera. Selamat menonton Kita Satu Keluarga. Saya Chang Yating. Lai Huiyu dari Myanmar, suaminya ialah Aska, zaman dulu menetap di Taiwan dan tinggal di sini. Selepas itu, Lai Huiyu menikah. Dengan aktiviti warga baru di Taiwan sini, mulalah berkenal Taiwan. Inilah kelas Indonesia di Sekolah Min Fu. Dengan muzik bergerak dan menyanyi lagu, Lai Huiyu ialah warga baru dari Myanmar. Suami dan keluarganya ialah askar pada zaman dulu selepas perang menetap di Taiwan. Dan selepas itu tinggal di sini, Lai Huiyu menikah dengan suaminya dan menetap di Taiwan juga. Semasa itu, dia berusia 29 tahun. Dia tidak keluar dari rumah kerana dia tidak berani. Anda berasa Taiwan, apakah perasaan anda di Taiwan? Sibuk, sangat sibuk. Telepon dan semua orang pergi bekerja. Kalau saya keluar, perasaan saya sangat takut. Budaya yang tidak sama, kehidupan yang tidak sama. Lai Huiyu berasa takut dan sengsara. Nasib baik suaminya mendorong dia keluar, dia menjadi sukarelawan berkenal dengan teman. Dia mendorong saya, kamu tidak bisa begini, mesti mau keluar-keluar dari rumah. Selepas itu, anak belajar di sekolah, adanya aktiviti warga baru. Dia bersama anaknya menyertai aktiviti bahasa ibunda, tapi dia belajar bahasa Indonesia. Dia mendapat teman baru, oleh itu dia berharap membantu warga baru lain. Lai Huiyu mendapat keyakinan dan bisa cintakan kehidupan Taiwan.